Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين عليكم بالجماعة فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Saudaraku saudariku kaum muslimin wal muslimat, al hadirin wal hadirat, al musyahidin wal musyahidat, para pemirsa dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama sekali saya mengajak diri sendiri dan mengajak saudaraku saudariku kaum muslimin dan muslimat, mari kita benar-benar menghambakan diri kita kepada Allah, karena memang untuk itulah kita diciptakan oleh Allah di permukaan bumi. Allah tidak menciptakan kita untuk menjadi orang kaya raya. Allah tidak menciptakan kita untuk penguasa, memiliki kekuatan dikdaya. Allah tidak ciptakan kita untuk menjadi orang terkenal dan ternama. Kalau untuk itulah Allah ciptakan manusia, berarti sangat sedikit daripada manusia yang sampai kepada maksud dan tujuan penciptaannya. Alangkah sedikitnya manusia yang terkenal dibanding yang tidak terkenal. Alangkah sedikitnya manusia yang kaya dibanding yang tidak kaya, apalagi penguasa dibanding yang bukan penguasa. Akan tetapi aneh bin ajaib, percaya tidak percaya, diperhatikan atau tidak diperhatikan,
toh kenapa manusia ini seolah-olah hidup untuk itu? Hidup untuk mencari harta, tahta, popularitas dan nama. Perhatikan. Di mana-mana lowongan kerja dibuka dengan gaji besar, manusia berbondong-bondong ke sana. Satu, dua, tiga, atau mungkin sekian puluh kursi, ratusan orang, ribuan orang rebutan. Dan di saat umumkan kesempatan untuk menjadi bintang, ratusan ribu pemuda-pemudi Islam datang ke tempat tersebut berharap nasib baik, kata orang sekarang, terpilih, kemudian jadi tenar, jadi manusia terkenal. Seperti yang kita saksikan, seolah-olah manusia merasa dia diciptakan Allah untuk itu, sehingga sibuk mencari harta, lupa menghambakan diri kepada Allah. Atau minimal soal menghambakan diri di nomor sekian kan, disepelekan, menghambakan diri ala kadar. Yang penting nyari duitnya, ngumpulkan hartanya, mempermewah hidupnya, memegahkan rumahnya, kendaraannya, dan yang lainnya. Berebut kursi kepemimpinan, lupa akhirat, atau minimal seperti yang tadi kita katakan, di nomor sekian kan, hanya ala kadar. Apatah lagi yang berhubungan dengan nama dan popularitas. Sering sekali agamalah yang dikorbankan untuk bisa menjadi orang teratas itu. Dan inilah kesalahan besar manusia. Mereka lari daripada maksud penciptaan dirinya. Allah tidak menciptakan diri kita untuk itu. Allah menciptakan diri kita agar kita berubudiyah, menghambakan diri kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan setiap manusia punya kesempatan yang sama, waktu yang sama untuk menjadi hamba itu. Tak ada beda antara fakir dan miskin, dan orang kaya. Tak ada beda orang terkenal dengan orang tidak terkenal. Tak ada beda penguasa dengan rakyat. Kesempatan itu sama diberikan oleh Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana si kaya punya waktu untuk menghambakan diri kepada Allah, si miskin juga sama. Penguasa punya kesempatan untuk menghambakan diri kepada Allah, yang tidak penguasa juga sama. Adil. Akan tetapi, sudah jelas tipu daya iblis dan syaitan la'natullahi alaih, bersama bala tentaranya yang menyeret manusia dengan aneka ragam cara, dengan aneka ragam media. Dan semakin mudah media itu didapatkan oleh kita manusia, semakin mudah pula dia memasukkan syubhat dan syahwatnya, sehingga semakin mudah manusia keluar dari jalur kebenaran. Dan lupa menghambakan dirinya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah untuk sebuah tugas, kewajibannya kepada Allah, yang memang untuk itulah dia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah para sahabat. Bukankah kita yang selalu mengatakan kami berusaha mengikuti salafus salih? Bagaimanakah salafus salih? Berkata Muhammad bin Ajlan
salah seorang rijal Imam Al-Bukhari wa Muslim dan Muhammad bin Ajar adalah seorang tabi'in, bertemu dengan para sahabat namun tidak bertemu dengan Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyaksikan, beliau Muhammad bin Ajlan rahimahullah menyaksikan para sahabat, hidupnya para sahabat, tidak menyaksikan Rasul, tidak bertemu dengan Rasul, Rasul sudah wafat sallallahu alaihi wasallam, sudah wafat, yang ada adalah murid-murid Rasul. Yang ada adalah orang-orang yang dibina Islamnya oleh Rasul, ditarbiyah oleh Rasul, tarbiyah keagamaannya, keislamannya, ketaatannya kepada Allah dan amal hariannya Rasul yang membinanya. Dan pasti Rasul manusia pembina terbaik, muridnya adalah murid terbaik di permukaan bumi, itu gak ada khilaf, dan yang meragukan itu diragukan manhajnya. Yang berani mengatakan ada kelompok lain, umat lain lebih pandai mengamalkan Islam lebih daripada para sahabat, ini indikasi bahwa dia memiliki manhaj yang melenceng dari agama yang benar. Allah merekomendasi yang terbaik itu sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah merekomendasi generasi umat Islam terbaik itu para sahabat. Bagaimana mungkin dia mengatakan kami lebih baik daripada mereka? Kata Muhammad bin Ajlan rahimahullah, kalamu salafi arba'atun, perkataan kaum salaf itu hanya empat kategori. Imma an yaqra al-Quran, pertama engkau temukan mereka sedang membaca Al-Quran. Au yatakallamu an ilmin, atau sedang bicara tentang ilmu. Au yadhkurullah, atau sedang berzikir kepada Allah. Au yatakallamu fima ya'nihi min amri dunia, atau sedang berbicara hal yang dia butuhkan dalam perkara dunianya. Kalimat Muhammad bin Ajlan ini dinukilkan oleh Imam Ibn Rajab di dalam kitab Jami' al-Ulum wal-Hikam. Perhatikan, generasi tabi'in bertemu dengan generasi sahabat, bertemu dengan fulan, 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 fulan dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, dan dia memantau perkataan-perkataan para sahabat. Yang keluar dari mulut para sahabat dipantau, dipantau karena murid para sahabat. Berbaur bersama para sahabat. Bedanya dahulu dan sekarang, salah satu yang ana perhatikan, salah satu yang berbeda, para sahabat dulu ketika mengajarkan agama, tidak dalam bentuk pesantren seperti kita, tapi lebih kepada, mirip kepada sebuah masjid, menyampaikan ilmu din, agama Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Setelah materi selesai, beliau bagaikan masyarakat lainnya, ke pasar, pergi ke kebun, pergi ke sehingga hidup bermasyarakat bagaikan masyarakat lainnya, kecuali ketika sedang memberikan pengajian. Bisa difahami? Abu Hurairah misalnya
radhiyallahu an, pergi mencari kayu bakar, menjualnya di pasar. Bahkan suatu hari Abu Hurairah pernah pergi ke pasar mencari orang-orang yang butuh, tukang angkat, beliau angkat untuk dapatkan duit. Jadi kuli angkat di pasar. Dan kita apabila kita baca biografi para sahabat, ya, hampir tidak ada seperti kita sekarang, sibuk di pesantren saja, ngurus santri dari awal sampai akhir, karena terlalu banyak santri yang dititipkan. 800 santri dititipkan misalnya, itu problematikanya kali 3, berarti 2400 problematika yang harus diselesaikan. Kalau dulu hidup di rumah masing-masing, begitu ada materi kajian, materi hadis, datang di masjid, para sahabat menyampaikan. Setelah itu bubar, dan para sahabat hidup seperti masyarakat lainnya, salah satu warga di antara warga-warga lainnya, sehingga apa? Berbaur terus dengan masyarakat, berinteraksi, sehingga murid-murid para sahabat memperhatikan para sahabat ini, dan dikategorikan perkataan-perkataan yang keluar dari mulut sahabat, karena mereka berbaur. Keluarlah hasil yang tadi dikatakan oleh Muhammad bin Ajlan, seorang tabi'in, ketika kita kategorikan, simak pembicaraan para sahabat, lalu kita kategorikan hanya 4 kategori. Ketemu dia sedang mengeluarkan suara, sedang baca Quran, atau sedang bicara ilmu. Bicara ilmu mungkin di majlis ta'lim, atau sedang duduk di masjid, ada orang bertanya tentang ilmu, lalu beliau menjawab. Intinya, beliau sedang bicara apa? Ilmu. Atau sedang berzikir kepada Allah, ditemukan sedang di masjid, sedang berzikir kepada Allah, tasbih, takbir, tahmid. Sedang melakukan sesuatu yang zikir lisan. Karena kita bicara kalam, perkataan salaf. 3 ya, Al-Quran, apalagi? Ilmu, sedang zikir. Aw yatakallamu fi ma ya'nihi min amri dunyahu, atau ditemukan sahabat itu sedang berbicara hal yang sedang dia butuhkan dari perkara dunianya. Mereka juga manusia, pergi ke pasar, bertransaksi, berdagang. Sehingga obrolan urusan dunia tetap ada, manusia. Para nabi yamshuna fil aswaq. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, para nabi berjalan di pasar, bertransaksi, jual beli. Yaquluna ta'am wa yamshuna fil aswaq. Jadi mereka butuh berbicara hal-hal yang berhubungan dengan transaksi. Saya jual segini, saya mau beli, bisa kurang tidak? Berapa Anda jual, atau yang lainnya, dia bicara hal yang dia butuhkan dalam perkara dunianya. Subhanallah. Apa yang dikatakan oleh Muhammad bin Ajlan rahimahullahu taala, apabila kita bandingkan dengan diri kita, sangat jauh. Kita ada baca Quran, ada. Tapi hanya segelintir kecil dari waktu harian kita. Itu pun kalau ada. Kadang-kadang seharian itu blast enggak baca Quran. Betul ya? Ngaku aja lah, Pak. Oleh karena itu indahnya orang menghafal Quran itu, dia tidak butuh waktu duduk baca Quran. Sambil jalan ya, membaca Al-Quran, sambil duduk menanti baca Quran, sambil nyetir baca Quran. Kenapa? Al-Quran di sini letaknya. Dan tidak mesti harus nunggu 30 juz untuk murojaah terus. Ya sudah, hafal juz 30, itu yang diulang-ulang terus. Walaupun belum 30 juz, juz 30 kan beda tuh. Diulang. Ya mungkin di antara antum ada yang hafal sabbih, subhanarabbikal a'la,
atau di antara antum hafal wal fajr walayalin ashr, ada mungkin lebih daripada itu hafalannya sampai kepada ya ayyuhal mudaththir. Ya sudah, kenapa tidak sambil nyetir baca Quran? Yang penting hari itu ada baca Quran. Saya sering menemukan rumah kaum muslimin, tapi yang awamnya ya, yang sudah rajin ngaji enggak ketemu. Begitu kita tanya Al-Qur'an, minta Al-Qur'an di rumahnya, cari Al-Qur'an dapat debu diginikan dulu gitu. Baru kasih kita. Itu beberapa kali bertemu sudah seperti itu. Ya, saya sering menemukan ketika qadar Allah di suatu rumah ada pasien sakit, kesurupan, entah dari mana mereka tahu kita ruqyah gitu ya kan. Enggak dipanggil. Akhirnya masuk rumah kaum muslimin yang kita tidak kenal, tapi kita dia mengundang kita untuk meruqyah anaknya atau saudaranya yang kesurupan. Kita minta Al-Qur'an, ada Al-Qur'an enggak, Pak? Ada Al-Qur'an enggak, Bu? Wah, ada, bentar Ustaz, cari. Debu. Sudah berapa bulan itu enggak dibuka itu Al-Qur'an itu. Kalau penghafal Al-Qur'an sudah pasti tidak itu. Bicara ilmu jarang-jarang juga. Paling duduk mendengarkan ilmu. Lumayan lah, 3 kali seminggu. Udah rajin itu. Zikir ada sih, tapi ya agak-agak mirip Al-Quran tadi. Bicara yang dibutuhkan dalam perkara dunia, banyak Ustaz. Tapi ada yang ketiga, bicara yang tidak dibutuhkan. Ah, itu yang paling banyak Ustaz. Jadi jauh sekali antara para sahabat dengan kita. Walau di zaman kita sekarang ini tidak tertutup kemungkinan adanya orang-orang yang betul-betul berusaha mengikuti biografinya salaf. Dan itu diriwayatkan, disampaikan sampai ke telinga kita tentang fulan yang memang subhanallah biografi hidupnya bagaikan biografi seorang salaf. Lisannya tidak pernah lepas dari berzikir kepada Allah, sambil berjalan berzikir, sambil duduk berzikir, menunggu tamu berzikir, bahkan lagi ngobrol, Pak, kita lagi ngobrol sama beliau bertiga, fulan ngobrol dengan kita, dengan seseorang ngobrol, ada ya obrolan, maksudnya obrolan penting, urusan-urusan sesuatu yang berhubungan dengan umat dan semacamnya. Ternyata ketika kita sedang serius ngobrol si A, si B, lagi serius ngobrol sama si B, si A sedang baca Quran, Pak. Ketemu orang-orang yang seperti itu. Paham enggak maksudnya? Kita ngobrol bertiga, fulan A, fulan B. Begitu kita ngobrol bertiga, kalau kita sedang ngobrol bertiga, ya sudah, aktif bertiga. Begitu masalah itu terlalu banyak hubungannya dengan si B, sehingga kita ngobrolnya sampai si B terlalu banyak, melirik sedang baca Quran. Subhanallah, kita masih bertemu orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang menjaga waktunya. Kalau dalam rapat dia membaca Al-Quran, apa biografinya di luar rapat? Masih kita temukan orang-orang yang seperti itu. Artinya dunia tidak kosong dari orang-orang yang subhanallah menjaga waktunya, menjaga lisannya, menjaga. Kenapa? Karena kaum salaf, kaum yang mengerti untuk apa mereka hidup. Mereka tahu untuk apa mereka diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Untuk apa Allah berikan kepada mereka usia, Allah berikan mereka kesehatan, Allah berikan kepada mereka nikmat mata, telinga dan yang lainnya. Mereka gunakan semuanya, mereka taskhir semuanya untuk taat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga masing-masing sibuk dengan ibadahnya. Masing-masing sibuk dengan ketaatannya. Dan masing-masing berlomba untuk saling mengalahkan yang lainnya. Namun apabila kita lihat zaman kita sekarang, kita sudah sungguh menyaksikan suatu hal yang berbeda. Yang kita bicarakan di awal tadi, seolah-olah manusia sudah tidak lagi merasa dia diciptakan untuk menghambakan dirinya kepada Allah, namun justru diciptakan untuk
bekerja cari harta, berebut cari tahta, berebut jadi orang terkenal dan ternama. Apalagi sekarang nih, fitnahnya viral. Semua mau diviralkan. Sampai ustadznya pun mau diviralkan melalui jalannya dia. Betul tidak? Ustadz pun enggak lepas dari fitnahnya. Supaya apa? Dapat konten yang banyak dilihat orang sehingga viral. Ada fitnah yang zaman sahabat enggak ada fitnah viral. Zaman kita sekarang fitnah viral itu ada. Sehingga orang bertingkah laku dungu untuk jadi viral, bertingkah laku aneh jadi viral. Seolah-olah untuk itu dia diciptakan Allah gitu. Sehingga otaknya untuk itu, untuk konten. Apa yang terjadi? Manusia tidak mengerti dan tidak paham apa yang harus didamaikan, apa yang harus direhatkan untuk mencari kedamaian, ketentraman yang sebenarnya di permukaan bumi ini. Mereka mengira dengan merehatkan jasmani, punya kendaraan yang nyaman, punya rumah yang nyaman, punya sofa yang nyaman, punya kolam berenang di rumah, kapan mau berenang terserah, airnya pun air hangat sehingga malam hari pun masih bisa berenang, punya ini, punya itu, fasilitas-fasilitas yang menyamankan jasmaninya, itu yang mereka kejar untuk mencari kedamaian, ketentraman, kenyamanan hidup di permukaan bumi. Mereka mengira dengan merehatkan jasmani, mereka akan menjadi manusia hidup yang nyaman, hidup yang tentram, hidup yang damai, hidup yang bahagia. Dan situlah keliruan itu terjadi. Karena sebenarnya kedamaian, ketenangan, ketentraman itu bukannya merehatkan jasad ini, tapi justru meletihkan jasad dalam rangka ketaatan kepada Allah. Kenyamanan hidup bukan merehatkan jasmani, tapi justru meletihkan jasmani, meletihkan anggota tubuh dalam rangka menghambakan dirinya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Yang membaca agama Allah dari Al-Qur'anul Karim, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca biografi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya, membaca biografi orang-orang saleh, para sahabat, para tabi'in, ulama-ulama setelahnya, sampai ulama zaman kita sekarang, kita akan menemukan mereka adalah orang yang berletih-letih secara jasmani. Mereka adalah orang-orang yang berletih-letih, meletihkan jasadnya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan bukan merehatkan jasadnya untuk mencari kedamaian dan kenikmatan hidup. Bahasa saya, rehatkan jiwa, bukan rehatkan raga. Damaikan jiwa dan bukan damaikan raga. Nyamankan jiwa dan bukan nyamankan raga. Namun kita tertipu melihat orang di mobil mewahnya, melihat orang di rumah megahnya, kok nyaman banget hidupnya. Subhanallah. Tidakkah kita melihat Rasul kita tercinta seperti apa rumahnya? Seperti apa peralatan rumah itu? Sebesar apakah rumah Rasul kita tercinta? Sebesar apakah kamar Rasul kita tercinta? Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan Imam Al-Hasan Basri termasuk salah seorang ulama di zaman tabi'in, namun postur tubuhnya besar, besar tinggi, tinggi besar. Kata beliau, saya kalau jinjit, maka
atap Rasul, plafon rumah Rasul, sampai tangan saya ke plafon rumah Rasul lalu jinjit. Berapa sih tinggi Arab? Di antara kita masih ada orang yang tinggi-tinggi, yang nyaingi-nyaingi tingginya Arab kan? Jinjit, plafon Rasul kesentuh sudah. Rasul kalau ingin sholat di rumah, di kamar, ingin sholat malam di kamar beliau, itu gak ada space untuk sholat, gak ada. Akhirnya beliau sholat di tempat beliau, jatah beliau tidur sendiri, tempat sujudnya jatah tempat tidur istrinya. Pernah antum dengar Rasulullah SAW sholat ketika mau sujud harus sentuh kaki Aisyah? Aisyah lipat kakinya, Rasul sujud di situ, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, lalu berdiri, Aisyah bentangkan lagi kakinya sampai tertidur. Kenapa? Bukannya Rasul sengaja nyari-nyari kaki istri untuk sujud. Gak ada tempat, gak ada space di kamar itu untuk sholat. Kamar kita mungkin untuk lapangan tenis meja masih cukup lah ya. Jadi gak perlu nyari kaki istri mau sholat. Kisah itu menunjukkan alangkah apa? Alangkah sempitnya kamar Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu, betul-betul tempat tidur untuk dua orang. Itulah kamar beliau. Sehingga ketika akan sholat, ya mau tidak mau. Sholat di tempat jatah beliau tidur, rukuknya di jatah istrinya tidur. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan itu. Ketika mau sujud, karena istri tertidur, disentuh dulu kakinya, dicolek kakinya, Aisyah melipatkan kaki, sujud di situ, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, naik lagi, begitu naik lagi, pegel juga kan, lama-lama begini, bentangkan lagi, sampai tertidur. Kenapa bisa sampai tertidur? Rasul rakaatnya panjang kalau sholat malam. Kalau kita begitu, istri gak bisa tidur. Bacaannya, wal asri, inna atayna kal kautsar. Ya kan? Belum lagi istri tertidur udah sujud lagi gitu loh. Rasul bacanya panjang-panjang kalau sholat malam. Sehingga wajar kalau istri Rasul tertidur karena saking panjangnya berdiri Rasul kita tercinta Muhammad SAW. Saya ingin mengatakan begini. Begitu loh Rasulullah SAW, tapi beliau adalah manusia yang hidupnya paling nyaman di permukaan bumi. Kenapa? Kenapa tidak beliau tidak mencari kenyamanan di fasilitas duniawi? Kenapa beliau tidak mencari kenyamanan, ketentraman hidup di harta yang berlimpah? Rasul kalau mau numpuk harta, kaya raya. Rasul kita SAW kalau ingin nabung-nabung kaya kita, infaknya sedikit, kaya raya. Bagaimana tidak? 1/5 harta hasil perang untuk Rasul. 4/5-nya baru dibagi ke seluruh pasukan jihad. Itu pun yang dapat didapat oleh pasukan jihad banyak sudah. 1/5-nya untuk Rasul. Terserah Rasul mau dikemanakan. Begitu Rasul mendapatkan harta, infak 100 unta, 50 unta. Yang 50 datang, ya Rasulullah, saya dapat 50. Iya, kenapa? Fulan 100 ya Rasulullah. Ya udah, ambil 50 lagi, beri. Kita ketika mengatakan 100 unta, itu enggak berasa, Pak. Tapi satu ekor unta itu hampir sama harganya dengan satu sepeda motor. Jadi sekali infak 100 sepeda motor, 50 sepeda motor. Terasa? Ada yang ngangguk barusan? Oh gitu ya. Pas bilang unta tadi nggak berasa gitu loh. Kenapa? Kita nggak pernah berinteraksi dengan harga unta. Jadi kita merasa unta. Unta itu satu harganya hampir mirip ya, walau di bawah-bawah sedikit dari harga satu sepeda motor. Kalau 100, berapa harganya? Dan itu 100, 50, yang 50 datang. Saya dapatnya cuma 50, fulan 100, nih ambil 50 lagi, ambil.
Begitu Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga di rumah beliau kita tahu bagaimana rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sangat sederhana. Tapi hidup di rumah yang sangat sederhana, seorang lelaki yang terbaik mencapai kenikmatan hidup di permukaan bumi. Terhebat dalam jiwa yang ternyaman di permukaan bumi. Hidup lelaki yang paling tentram hatinya, paling damai hatinya, Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tak pernah keluarganya itu 3 hari kenyang berturut-turut. Terkadang Rasulullah SAW tidak menemukan untuk menyumbat lapar, rasa lapar beliau, kecuali hanya dakal. Dakal itu kurma jenis yang jelek. Seorang wanita, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, seorang wanita mengetuk rumah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha dengan 2 putrinya yang masih kecil. Ketika Aisyah buka pintu, ternyata wanita meminta makanan karena belum makan. Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin As-Siddiqah binti Siddiq, masuk rumah lalu kemudian cari makanan untuk diberikan wanita yang mengatakan lapar dan belum makan tadi, tidak nemukan kecuali 3 butir kurma. Ambil 3 butir kurma itu, serahkan kepada ibu yang meminta-minta tadi. Si ibu tadi kasih 1 anak putrinya yang pertama, 1 lagi putrinya yang kedua, karena dia juga lapar ingin makan kurma yang ketiga. Sang anak karena lapar masukkan kurma, tangannya minta lagi. Sama ibu tadi enggak jadi dimakan, itulah ibu, enggak jadi makan kurma dia. Kurma yang rencana mau dimakan, anaknya minta lagi 2-duanya, dibelah 2, setengahnya kasih anak yang pertama, setengahnya dikasih anak yang kedua. Hadis disebutkan oleh Imam Bukhari. Yang ingin saya garis bawahi adalah, Aisyah nyari makanan di rumah, enggak menemu kecuali 3 butir kurma. Itulah stok makanan di rumah Rasul antum, Rasul kita. Rasul gak stok makanan di rumah, sering rumahnya gak ada makanan. Hukum di antara hukum puasa sunat, boleh berpuasa, boleh pasang niat puasa setelah matahari terbit dengan syarat belum makan apa-apa kan? Diambil dari mana? Rasul datang dari masjid setelah matahari naik waktu duha, pulang ke rumah bertanya kepada istrinya, ada makanan? Enggak ada, kalau begitu aku puasa, kalau begitu saya puasa. Dari situ diambil hukum bahwa niat puasa boleh walau setelah matahari terbit, bahkan waktu duha dengan syarat belum makan apa-apa dari subuh. Dan ini untuk puasa sunat. Adapun puasa wajib, ada hadis lain, man lam yubayyin niyyah minal lail fala shiyam lah. Barang siapa yang tidak menetapkan puasanya, niat puasa dari malam hari, tidak sah puasanya. Ini untuk puasa wajib. Namun untuk puasa sunat diambil dari hadis Nabi ini, bahwa beliau pulang ke rumah dari masjid setelah matahari naik waktu duha, bertanya ada makanan, istrinya menjawab tidak ada makanan, beliau mengatakan kalau begitu saya puasa. Awalnya ingin makan, gara-gara enggak ada makanan niatnya apa? Niatkan puasa. Yang digaris bawahi adalah sering rumah Rasul enggak ada makanan. Itu yang jarang diambil orang sekarang. Apa yang terjadi? Yang terjadi yang tadi, Rasul melelahkan tubuhnya dalam rangka menghambakan diri kepada Allah tabaraka wa taala, Rabbul izzati wal jalalah. Karena waktu sudah masuk, kita dengarkan kumandang adat terlebih dahulu, setelah itu kita lanjutkan materi insyaallah taala. Dan sedikit waktu untuk bertanya jawab. Bismillahi azza wa jal.
murka Allah menanti. Dan boleh jadi bukan hanya sekedar murka, namun murka yang disertai laknat dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau sudah murka Allah menanti dirinya, akan ada adab tiada tara yang siap untuk membakar dirinya nanti di neraka. Allah berkata kepada surga, anti rahmati, engkau adalah rahmatku yang aku berikan kepada orang-orang yang kuinginkan dari hamba-hambaku. Dan Allah berkata kepada neraka, engkau adalah adabku yang denganmu engkau aku mengadab orang-orang yang kuinginkan dari hamba-hambaku. Manakala kita tidak mau patuh dan taat kepada Allah, perintah Allah kita langgar, larangan Allah kita langgar, kita mencederai diri kita sendiri. Oleh karena itu perbuatan dosa di dalam Al-Quran disebut manusia menzalimi diri sendiri. Wa ma zalamnahum walakin kanu humul zalimin. Tebar kurban bersama Asil TV. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tidak lama lagi hari raya Idul Adha akan menghampiri kita, dan kami dari tim Asil TV mengajak kaum muslimin dan kaum muslimat untuk bergabung bersama kami menebarkan hewan kurban kepada kaum muslim dan kaum muslimat yang membutuhkan. Bagi Anda yang ingin berkurban sapi secara kolektif, hanya dengan biaya Rp2.750.000 per orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya operasional. Silakan transfer melalui rekening Bank Syariah Indonesia dengan nomor 817550606 4 atas nama Yayasan Asil Cahaya Tauhid. Konfirmasi transfer Anda melalui WhatsApp atau SMS ke nomor 0812-6700-0075 atau 0811-755-0606. Semoga amal ibadah antum di Idul Adha ini diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga hewan kurban yang antum laksanakan diterima sebagai amal ketaatan yang akan menjadi pembawa jalan ke surga. Atas partisipasi Anda, kami ucapkan jazakumullahu khairan. Kaum muslimin, ikhwani fiddin, bahwa beginilah cara kita berkumpul, beginilah cara kita bersatu, beginilah cara kita untuk bersama, bergerak bersama, yaitu tak ada embel-embel apapun, tak ada embel-embel bahwa ini adalah yayasan fulan, yayasan anu. Satu-satunya adalah yang membuat kita berkumpul, kita ingin sama-sama berjalan di atas jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jalan yang diridhoi Allah itu adalah jalannya Nabi dan jalannya Salafus Salih. Qala awalau jiktukum bi ahda mimma wajadtum alaihi abaakum. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, usahakan selalu seperti ini, dan Allah Maha tahu isi hati kita. Wallahu alimun bidhatis sudur. أفحسبتم أن ما meletihkan raga. Ada dua hal, raga dan jiwa. Biasanya ketika raga ini dimanjakan, jiwa gersang. Kalau kita terlalu banyak memberikan asupan raga, asupan jiwa ketinggalan dan terabaikan, sehingga gersang. Nah, tubuhnya sehat, makanannya lengkap, tetapi yang ini terabaikan. Yang benar adalah fokuskan kepada makanan jiwa, asupan jiwa, dengan meletihkan raga untuk itu. Itu yang benar dari biografi Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain dan para ulama. Abu Hurairah mengatakan, saya membagi malam saya menjadi tiga.
Sepertiganya saya gunakan untuk tidur, sepertiganya saya gunakan untuk mudarasatul ilm, dan sepertiganya saya gunakan untuk sholat menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau begitu tidurnya hanya sepertiga malam, lebih banyak di malam itu, lebih banyak ibadahnya dibanding, lihat, ibadah itu asupan jiwa, baik mudarasatul ilm, apalagi sholat menghadap Allah, rukuk dan sujud bermunajat kepada Allah, dan itu senikmat-nikmat asupan gizi untuk jiwa kita. Oleh karena itu Allah wajibkan sholat. Karena tanpa sholat jiwa manusia gersang. Karena Allah tahu manusia ini, Allah yang ciptakan, Allah tahu apa yang harus, apa yang dibutuhkan tubuh. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat, saya yakin dan percaya di antara kita yang hadir kali ini atau yang menyaksikan acara kali ini sudah pernah pergi melaksanakan ibadah haji. Betul tidak? Di antara kita sudah ada yang pernah melaksanakan ibadah haji? Pernah. Coba perhatikan ibadah haji itu. Badan kita capek tidak? Badan kita letih tidak? Disuruh jalan kiloan, baik tawafnya, sa'inya, menuju masjidnya, menuju busnya, sampai di busnya itu pun busnya udah diusir polisi, nunggu dulu 1.5 jam, berpanas-panas, baru datang busnya, masuk bus desak-desakan, dan yang lainnya, yang intinya raga kita lelah luar biasa, betul tidak? Tapi nyaman gak? Nyaman gak? Saking nyamannya, jemaah haji itu sampai gak tahu hari. Pak, hari apa sekarang? Waduh, hari apa Ustaz ya? Gak tahu lagi hari Selasa kah, Rabu kah? Apalagi tanggal. Tanggal berapa sekarang, Pak? Lah, udah saking nyamannya hidupnya, udah gak peduli tanggal gitu. Subhanallah. Tidak peduli bajunya disetrika apa enggak disetrika, itu cuma haji biasanya gitu tuh. Wah, kalau di Indonesia jangan tanya. Enggak lancip celananya. Dari setrikaan, yang tukang setrika bisa dipanggil. Ini kenapa celana ini kayak begini? Di sana, subhanallah. Dari hasil mesin, putaran mesin, jemur langsung pakai, kering pakai sudah. Gak peduli mau lecek, mau gak lecek, yang penting saya sholat, yang penting saya tawaf, yang penting saya ke Masjidil Haram baca Quran, gak peduli dengan hal yang sangat berbeda. Orang Indonesia ini kalau sudah di tanah Mekah berbeda dengan Indonesia ketika dia di Indonesia, udah kayak gak kayak orang Indonesia, rajin ke masjidnya, rajin baca Qurannya, rajin sodakohnya, gak mau jaga lisannya, gak mau ghibah, gak mau namimah, tidak mau fitnah-fitnah orang, salah sedikit astagfirullah, astagfirullah, pegang sabun astagfirullah, astagfirullah, padahal nggak sengaja, sembelih kambing juga kata mutawifnya, padahal nggak sengaja pegang sabun, melanggar Pak, melanggar ihram, sembelih kambing sama dia, taat luar biasa. Namun sering terjadi taat sesaat karena kondisi dan situasi, bukan berasal dari hati dan jiwa. Begitu balik ke Indonesia, ya sudah terbiasa dengan kembali ke pola kehidupan masyarakat yang dia tinggalkan ketika musim haji, ya balik lagi ke acara seperti itu. Mulai malas lagi ke masjid, mulai lagi malas baca Quran. Percaya enggak percaya, jemaah haji masuk masjid 1/2 jam sebelum azan ngomong terlambat. Oh, terlambat gitu. Azan jam 4, ini udah 3:30, terlambat. Ayo. Coba kalau gitu di Indonesia juga enak. Berapa enak ya? Jam 4 ini azan. Ayo, kita terlambat nanti. Udah sekarang jam 3:30. Mana ada? Tetapi begitu jasad lelah,
jiwa begitu nyamannya, begitu tentramnya, begitu damainya. Itu yang terasa. Saya selalu mengatakan, kenapa Bapak Ibu merasakan kenyamanan? Kenapa Bapak Ibu merasakan kedamaian, ketentraman selama berada di kota Makkah dan Madinah? Ya wajar saja, Bapak Ibu menjadi muslim yang baik, Bapak menjadi muslim yang baik, Ibu menjadi muslimah yang baik. Menjadi seorang mukmin yang benar-benar beriman. Sholatnya diperhatikan, zikirnya diperhatikan, baca Qur'annya diperhatikan, infak dan sodakohnya diperhatikan, mulut tak mau lagi ghibah dan namimah, telinga gak ada terganggu, Mekah Madinah gak ada musik, mallnya pun gak ada musik, yang ada malah Al-Quran, minimal-minimal anasyid, apabila lewat di tempat tasjil-tasjilat, tempat orang jual-jual kaset, Muhammad Nabi, nah itu kan. Artinya apa? Mata terjaga dari aurat wanita, lisan terjaga dari maksiat, telinga terjaga dari maksiat, kaki dan tangan terjaga untuk melangkah dan memberikan dan menerima maksiat. Wajar saja menjadi mukmin sejati, menjadi mukminah sejati selama berada di Mekah dan Madinah, wajar nyaman. Sementara badannya diletih-letihkan untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Taala, tidurnya dikurang-kurangi untuk bisa baca Quran, tidurnya dikurang-kurangi untuk bisa tawaf. Ternyata begitu diletihkan jasad, mendapatkan kenikmatan jiwa yang luar biasa. Saya mengatakan demi Allah, Allah tidak mungkin, Allah tidak zalim, Allah itu adil. Kalau ibadah Bapak Ibu yang seperti ini, Bapak Ibu bawa ke rumah, akan mendapatkan kenyamanan yang seperti ini juga. Cuman permasalahannya, kenapa tidak senyaman ini di rumah? Ibadah kita enggak seperti ini. Gitu. Sekiranya setengah dari cara beribadah kita ketika berada di Mekah dan Madinah, setengahnya saja kita bawa pulang ke rumah kita, melaksanakan sholatnya, sodakohnya, baca Qur'annya, menjaga mata, menjaga telinga, menjaga lisannya, maka kita akan menemukan kedamaian, setengah kedamaian kita berada di kota Mekah dan Madinah. Kenapa? Karena kedamaian hati itu buah daripada ketaatan, buah daripada menghambakan diri kepada Allah yang Allah berikan. Di sini saya membuat kesimpulan, menjadi hamba Allah yang taat itu nyaman. Menjadi hamba Allah yang patuh dan taat itu nikmat luar biasa. Dan ternyata ketika kita buka Al-Quran, ada dalam Al-Quran. Menjadi hamba yang patuh dan taat itu mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Tahu ayatnya? Enggak tahu? Saya bacakan, tapi syaratnya satu. Yaitu saya bacakan satu kali, semua wajib hafal. Oke? Setuju? Kalau enggak hafal, saya bacakan satu kali, saya usir dari majelis ini. Setuju enggak? Setuju? Siapa yang ngomong? Saya wakili, setuju udah. Oke, simak baik-baik. Saya ingin bacakan satu ayat dalam Al-Quran. Saya hanya bacakan satu kali saja. Semua wajib hafal. Ayatnya nggak susah-susah, tapi gampang kali ngapalnya. Siap? Simak baik-baik ya. Saya langsung baca ayatnya. Saya tidak baca ta'awuz supaya antum langsung konsentrasi kepada ayat yang saya bacakan. Ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim. Hafal? Alhamdulillah. Ada gak hafal? Ada yang gak hafal biar kita usir dari majelis ini. Ihdina siratal mustaqim. Ya Allah, berikan saya petunjuk, berikan kami petunjuk ke jalanmu yang lurus. Jalanmu yang lurus, jalan yang diajarkan oleh Rasul Anda, Rasulullah SAW. Rasul Engkau ya Rabb. Itulah jalan yang lurus. Hadihi sabili. Inilah jalanku yang lurus. Amma hadhi subul, adapun jalan-jalan yang lainnya, ada syaitan yang ngajak ke jalan itu. Qul hadihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan wahai Nabi, inilah jalanku yang lurus. Aku mengajak ke jalan Allah di atas basirah, bukan di atas kebodohan, tapi di atas ilmu yang jelas, ilmu yang benar-benar kokoh dan kuat datang dari Allah.
bukan asal ngajak orang, tapi mengajak ke jalan yang benar-benar ada keterangan yang nyata, basirah. Ihdina siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami petunjuk kepada jalanmu yang lurus ini. Berikan kami hidayah. Jalan ini, jalan yang mana? Siratal ladhina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Coba lihat. Berikan kami hidayah ke jalan ini, karena di jalan ini telah berjalan orang-orang sebelum kami, orang-orang itu engkau berikan nikmat kepada mereka. Tidakkah di dalamnya terdapat berjalan di atas jalan hidayah penuh nikmat? Maka orang yang berjalan di atas jalan hidayah di permukaan bumi hidup dalam kenikmatan. Hidup dalam kedamaian, kenyamanan. Kenapa? Dia berjalan di atas jalan hidayah. Sehingga Allah anugerahkan kepadanya kenikmatan hidup, kenyamanan hidup, kedamaian hidup, ketentraman hidup. Hidupnya itu lapang. Dadanya lapang. Jiwanya damai dan tentram. Itulah ciri-ciri orang-orang yang mendapatkan hidayah. Seberapa yang Allah berikan rezeki kepadanya, dia syukuri. Dia atur sesuai dengan yang Allah mudahkan saja. Dia tidak buru-buru ingin dapat yang lebih banyak dengan cara dusta, dengan cara nipu, dengan cara ngutang sana ngutang sini. Tidak. Berapa yang Allah beri, Allah mudahkan, itu yang saya syukuri. Saya atur hidup saya, keuangan saya dengan berapa yang Allah mudahkan, saya syukuri dan saya bersabar. Kalau kurang saya bersabar, saya didik istri dan anak saya untuk bersabar. Karena ini salah satu jalan hidayah yang diajarkan Allah Tabaraka wa Taala dalam Al-Qur'an. Di mana Allah Tabaraka wa Taala berfirman, "Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah, la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha." Sayaj'alullahu ba'da 'usri yusra. Di dalam Al-Qur'an surah At-Talaq. Kalau tidak salah ayat yang ke-7, coba lihat ayat keberapa, intinya di dalam surah At-Talaq. Yunfiq dhu sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Orang yang memiliki kelapangan rezeki, dia harus memberikan nafkah kepada keluarganya sesuai dengan kelapangan rezekinya itu. Namun barang siapa yang disempitkan rezekinya oleh Allah, dia harus memberi nafkah kepada keluarganya sesuai dengan yang Allah berikan kepadanya. Garis bawahi kalimat itu. Barang siapa yang disempitkan rezekinya oleh Allah, maka hendaklah dia berikan nafkah kepada keluarganya sesuai dengan yang Allah berikan kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak pernah bebankan jiwa kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada jiwa itu. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Kalau itu yang dilakukan setelah kesulitan yang dia alami ini, dia bersabar sejenak, dia menata keuangannya sesuai dengan rezeki yang Allah rezekikan saja, qanaah di atas itu, bersabar di atas itu, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah berjanji setelah kesulitan yang Allah berikan ini, Allah akan berikan apa? Kemudahan dan kelapangan. Artinya apa? Ketika rezeki kita disempitkan oleh Allah, jangan berusaha untuk dapat dari cara yang lain yang tidak diizinkan Allah. Pinjam, katanya saya kembalikan insyaallah 3 bulan lagi, padahal dia tahu dia enggak sanggup mengembalikan. Itu namanya dusta. Atau yang lainnya dari cara-cara dusta lainnya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Agama tidak Allah turunkan kecuali untuk memberikan rahmat, ketenaman, ketenangan, ketentraman, kedamaian. Maka barang siapa yang mengamalkan agama Allah, semakin rajin dia menghambakan diri kepada Allah, semakin rajin dia meletihkan jasadnya untuk menghambakan dirinya kepada Allah, semakin Allah akan berikan kedamaian itu, ketentraman itu di dalam hatinya. Lihat ketika Allah Tabaraka wa Taala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Fath ayat yang 4. Allah berfirman, "Huwallazi anzalas sakinata." Dialah Allah yang telah menurunkan kedamaian, ketentraman. Di mana Allah turunkan? Di rumah megah, di mobil mewah, di kursi jabatan tingkat tinggi, di pakaian serba bagus? Tidak.
Allah turunkan kenyamanan, ketentraman, kedamaian itu fi qulub, di dalam hati. Letaknya kedamaian, ketentraman itu bukan di jasad, tapi dalam jiwa, dalam hati. Hati sembarang hati? Enggak. Fi qulubil mu'minin, di dalam hati orang-orang yang beriman. Maka semakin dia menambah frekuensi keimanannya, semakin ketenangan, ketentraman dan kenyamanan itu semakin Allah berikan. Karena ketentraman itu buah daripada ibadah. Makanya kita mengatakan tadi, manusia yang paling tentram, nyaman, damai hidupnya di permukaan bumi adalah Rasul kita tercinta Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliaulah orang yang paling menghambakan diri kepada Allah. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya apapun yang memberikan rasa takut, beliau enggak takut. Apapun yang membuat gentar orang, beliau enggak gentar. Saking damai dan luar biasanya kedamaian dari di hati Rasul kita tercinta SAW. Dan ini banyak dalam biografi Rasul kita tercinta SAW. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, ini yang bisa kita sampaikan secara materi pada kesempatan yang berbahagia ini. Intinya adalah kalau ingin kenyamanan hidup, ketentraman, damaikan hati. Jangan damaikan, jangan manjakan badan, jangan servis jasmani, tapi yang harus diservis itu adalah keimanan kita, jiwa kita. Tundukkan kepada Allah, bahkan dengan cara meletihkan badan. Rasulullah SAW saking hebatnya sholat sampai kaki bengkak. Itu menunjukkan saking lamanya berdiri. Berarti capek dong. Rasul capek. Rasul juga manusia. Beliau merasakan capek seperti kita merasakan capek kalau lama berdiri. Tapi itulah Rasul kita tercinta SAW. Sampai bengkak kakinya. Dan orang tidak bengkak kakinya kecuali kalau terlalu lama berdiri. Kata para ilmuwan, darah itu turun ke kaki, lalu di sana berbelok naik lagi ke jantung. Nah begitu dia berbelok, karena kaki itu tetap netap dan bobot badan menahan, akhirnya macet tuh, belokannya itu macet karena tertahan oleh bobot badan. Akhirnya numpuk macet, karena numpuk macet, kayak mobil macet gitu Pak. Tapi dia di dalam aliran darah, akhirnya membengkak kaki itu karena jalurnya pada macet. Itu menunjukkan saking lamanya berdiri. Kalau enggak mungkin bengkak. Enggak mungkin kaki orang bengkak karena berdiri, kecuali karena terlalu lama berdiri. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berkata Muhammad bin Aslam At-Tusi rahimahullah, seorang tabi'in, bahwa tak ada satu pun dari sunnah Rasulullah SAW yang sampai kepada saya, melainkan semuanya telah saya lakukan. Berarti beliau juga pernah sholat sampai apa? Kakinya bengkak. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Seluruh yang sampai kepada saya dari sunnah Nabi, dari pekerjaan Rasul, dari apa yang dilakukan Rasul, semuanya pernah kuamalkan. Kecuali satu. Satu yang belum pernah saya bisa amalkan, yaitu tawaf di atas unta. Rasul pernah tawaf di atas unta. Biografi beliau pernah tawaf di atas unta. Dan beliau pegang tongkat, lalu tongkatnya itu yang disentuhkan ke Hajar Aswad, dan bahagian tongkat yang menyentuh Hajar Aswad itu yang dicium. Itu ada riwayat Rasul tawaf di atas unta. Nah ini yang belum saya pernah lakukan. Dan saya sudah mencoba untuk bisa tawaf di atas unta, namun mereka tidak izinkan saya untuk melakukannya. Gitu. Udah punya usaha, pokoknya apa yang datang dari Rasul saya amalkan, saya contoh Rasul, subhanallah. Berarti luar biasa, apa yang pernah kita dengar dari biografi Rasul, beliau pernah melakukan hal yang sama. Hanya satu itu yang belum, kata beliau, dan saya udah mencoba dan mencoba, namun mereka tidak pernah izinkan saya untuk bisa tawaf di atas unta. Itulah para ulama salaf yang luar biasa dalam mencontoh Rasul kita tercinta SAW dan mengerti apa itu hidup dan untuk apa mereka hidup. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita semangat untuk menghambakan diri kita kepada Allah.
dan mencapai kenikmatan hati di permukaan bumi ini dengan meletihkan jasad kita dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Lihatlah puasa, hadis tentang puasa. Allah berikan kepada kita dua kegembiraan. Kegembiraan pertama saat berbuka. Kenapa? Jiwa, raga sudah capek. Raga sudah lapar. Sehingga punya kenikmatan tersendiri ketika berbuka puasa. Dan yang kedua, bahagia di saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala akan lebih hebat lagi daripada bahagia yang pertama. Mari saudaraku, masyaallah muslimin muslimat, hidup ini untuk taat dan patuh kepada Allah di atas sunnah Rasulullah. Garis bawahi itu. Tak boleh menghambakan diri kepada Allah di atas keinginan sendiri, enggak boleh. Di atas kebiasaan masyarakat saja walau tidak diajarkan Rasul, enggak boleh. Kata guru saya, walau guru saya mengatakan hadisnya enggak ada, enggak boleh. Kenapa? Satu-satunya suri tauladan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai berarti bagian daripada ibadah yang diterima Allah, tidak sesuai berarti tidak diterima oleh Allah. Yang mengatakan itu Rasul, bukan kita. Kita hanya menyampaikan kepada antum apa yang Rasul sampaikan. Amalan yang dikerjakan manusia tak sesuai dengan apa yang diperintahkan Rasul, tak sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasul, ditolak oleh Allah. Yang mengatakan itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya mendapatkannya dari riwayat yang diriwayatkan dari Rasul dan hadisnya sahih, kita sampaikan kepada antum. Bukan berarti kita yang menilai-nilai amalan orang, enggak. Kita tidak pernah menilai, oh amalan kamu diterima, kamu ditolak, yang kamu diterima, tidak begitu. Walau kadang-kadang kita dituding seperti itu oleh sebagian orang. Kayak dia, juri akhiratnya gitu. Terima tidak diterima. Subhanallah, tidak pernah. Bahkan lebih parah daripada itu. Seolah-olah pintu surga, kuncinya mereka yang pegang. La ilaha illallah. Tunjukkan kepada saya satu orang ustadz ahlu sunnah yang mengatakan itu. Biar saya tahdir dari hari ini. Kita buatkan permusuhan dengan ustadz yang mengatakan saya yang megang kunci surga. Kalau ada di TV-TV sunnah, kasih tahu saya di TV mana, biar saya minta rekomendasi kepada pengurusnya, campakkan ustadz itu dari TV sunnah. Karena yakinnya kita enggak ada yang seperti itu. Bahkan sebagian jemaah dalam pertanyaannya, ustadz, nanti kalau ustadz, sekiranya ustadz masuk surga, tak bertemu kami di surga, tolong cari ustadz, gitu kan. Karena ada hadisnya itu dalam Sahih Muslim. Kata ustadznya sambil nangis, saya sendiri belum tahu saya masuk surga apa tidak. Sambil nangis malah. Itu yang kita tahu ustadz-ustadz kita, betul tidak? Ada apa tudingan-tudingan mereka mengatakan seolah-olah kita pegang kunci surga. Tidak, kita hanya menyampaikan hadis Rasul. Yang sesuai dengan apa yang beliau ajarkan diterima, yang tidak sesuai ditolak. Siapa yang mau diterima amalannya, sesuaikan dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan. Waktu beberapa menit ke depan kita gunakan insyaallah untuk menjawab beberapa pertanyaan saja yang mampu kita jawab, maka kita persilahkan. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur, selamat dari api neraka, hisabnya ringan, berjumpa dengan Allah dan melihat wajah Allah? Pertanyaan luar biasa. Jawaban saya singkat, ikuti Rasul. Pasti udah itu. Teladani Rasul, sebenar-benar meneladani Rasul. Ikhlas dengan penuh keikhlasan, lakukan seperti yang dilakukan oleh Muhammad bin Aslam At-Tusi. Tidak ada yang datang kepadaku dari sunnah Rasul ketika saya amalkan semuanya. Itu pun saya masih mengatakan mudah-mudahan antum dapat yang antum minta tadi. Belum ada yang bisa memastikan. Kadang-kadang kita minta kepada ustaz resep yang ustaz pun enggak tahu. Ustaz, amalan apa yang membuat saya terhindar dari api neraka, terhindar dari azab kubur, hisab saya ringan, seolah-olah ada amalan khusus gitu.
baca zikir ini 1000 kali di malam ini, nanti aman-aman dari azab kubur gitu. Ini pola-pola ahlu bin'ah, Pak. Bergaya pertanyaannya. Kenapa? Karena ustaz pun tidak tahu apa yang bisa membuat akhirnya Allah akan membuat Anda tidak diazab di kubur. Yang ada adalah jauhi maksiat. Karena maksiat itu adalah penyebab orang diazab di kubur, penyebab orang diazab di neraka, penyebab azab itu hisab itu berat. Paling itu. Tapi seolah-olah pertanyaannya, amalan khusus apa yang harus saya amalkan? Makanya saya katakan tadi, ikuti Rasul. Akhirnya yang bertanya juga tidak mendapatkan jawaban yang ia butuhkan. Kenapa? Karena saya nggak tahu amalan apa. Kan ada nih, di zaman-zaman kita sekarang, amalkan ini, nanti Anda akan aman di alam kubur. Amalkan ini, maka pasti Anda dijauhkan Allah dari neraka. Subhanallah, seolah-olah tahu di alam akhirat kayak apa. Itu nggak ada. Seluruh amalan kita, ketaatan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah, kita belum bisa mengetahui secara pasti diterima atau tidak. Berharap diterima iya, tapi pasti diterima belum tahu. Kapan tahunya? Yaumul hisab. Adapun dosa-dosa kita, belum ada kepastian diampuni. Soal dosa sudah pasti. Kita minta ampun juga sering. Minta maaf kepada Allah, minta diampuni sambil nangis sudah berkali-kali. Tapi belum ada kepastian diampuni. Kapan ketahuannya? Yaumul hisab. Di hari berhisab baru kita tahu diampuni atau tidak. Diterima atau tidak. Jadi amalan apa yang bisa kita pastikan? Amalkan ini selamat di azab kubur. Amalkan ini selamat dari api neraka. Ini pola-pola ahlul bidah. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, mereka hanya menggantungkan harapan sebesar-besarnya dengan memperkuat keikhlasan dan memperkuat ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW, dan sisanya adalah berharap dan berdoa agar Allah menerimanya, menjauhkannya dari azab kubur, menjauhkannya dari azab neraka, meringankan hisabnya dan dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari neraka dan dipertemukan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ahlu sunnah. Wallahu ta'ala alam. Habis? Cuma satu pertanyaan? Pakai mic? Fadal. Satu, begitulah semangatnya orang-orang saleh meniru Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bukan hanya Imam Muhammad bin Aslam At-Tusi. Diriwayatkan juga dalam biografi Imam Ahmad bin Hanbal juga seperti itu. Setiap ada hadis yang beliau ketahui, beliau amalkan. Setiap beliau ada hadis yang beliau ketahui, beliau amalkan. Tidak hanya Muhammad bin Aslam At-Tusi, namun Muhammad bin Aslam At-Tusi yang punya kalimat yang Anda dapatkan dalam biografi-biografi yang disampaikan, yang punya kalimat kencang dalam masalah itu, langsung dari kalimat beliau. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal diriwayatkan oleh murid-muridnya, Imam Ahmad itu kalau ada hadis diamalkan, kalau dapat hadis yang baru beliau amalkan langsung. Sampai suatu hari beliau membacakan hadis tentang Rasulullah berbekam lalu memberikan tukang bekam uang sebanyak 1 dinar. Setelah membacakan hadis itu, langsung Imam Ahmad panggil tukang bekam, panggilkan saya tukang bekam, tolong bekam saya. Setelah bekam, kasih uang 1 dinar. Diamalkan langsung hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu sifat Imam Ahmad. Dan begitu juga beberapa ulama lainnya. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan semangat para generasi
salafus saleh, para ulama yang juga semangat kita untuk meladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu manusia. Berarti apa yang beliau lakukan sebenarnya kita bisa lakukan. Cuman bedanya semangat beliau dengan semangat kita beda. Seperti itu. Dan kembali terjadi. Ketika mendengarkan satu dinar, karena enggak tahu satu dinar itu, maka biasa aja gitu. Sekarang saya terjemahkan satu dinar. Satu dinar itu, Pak, 4 gram emas. 1 gram emas berapa sekarang harganya? 1 juta. Berarti 4 gram emas 4 juta. Rasul pernah memanggil tukang bekam, membekam dirinya, subhanallah, kasih 4 juta. Nah, baru senyum-senyum antum. Karena anak tahu antum 50-an ribu kayaknya. 25 ribu, 30 ribu, 500 ribu kebanyakan. 4 juta. Makanya anak katakan tadi, karena antum tidak tahu apa itu satu dinar, santai aja. Begitu tahu satu dinar itu ternyata 4 juta baru nganga gitu. Siapa yang sekarang ngasih tukang bekam 4 juta coba? Itu menunjukkan kedermawanan Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukang bekam juga jangan harap-harapan, banyak orang ngamalkan hadis ini. Jangan berharap dalam arti kata mengharap, mudah-mudahan banyak umat Islam setelah ini mengamalkan hadis ini. Kalau ada yang mau mengamalkan, alhamdulillah, semangat masing-masing, tapi tukang bekam jangan harap-harap ya. Ketidaktahuan kita satu dinar, santai aja gitu. Seolah-olah hanya imam amal itu hanya mengamalkan sesuatu, ya beliau dengarkan, beliau amalkan. Enggak, ada beratnya mengasih orang 4 juta itu hanya untuk bekam. Itu menunjukkan kedermawanan. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul tercinta SAW, dan itu yang dipraktekkan oleh Imam Ahmad untuk meniru Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semangat untuk menjalankan ketaatan mengikuti Rasul SAW. Kalau generasi para salafus saleh bisa, sebenarnya kita juga bisa. Karena generasi salafus saleh seperti Imam Ahmad dan Muhammad bin Aslam At-Tusi tidak para nabi dan para rasul, tapi mereka berhasil mengamalkan seperti yang diamalkan Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada dasarnya para sahabat rata-rata mereka seperti itu. Apa yang dapat dari Rasul mereka contoh, apa yang dapat dari Rasul mereka contoh, bagaimana Rasul melakukan mereka contoh. Sampai-sampai Rasul puasa wisol, mereka pun puasa wisol. Sampai Rasul larang puasa wisol. Jangan, itu untuk saya, untuk kalian enggak. Seperti itu. Wallahu ta'ala. Jadi semangat untuk mengikuti Rasul. Iya. Yang kedua, semangat mengamalkan ilmu. Begitu dapat, amalkan. Begitu dapat, amalkan. Begitu dapat, amalkan. Tapi banyak kita sekarang sudah tahu tapi tidak kita amalkan. Sudah tahu namun kita tidak amalkan. Bahkan kita tahu larangannya masih kita kerjakan. Wallahu ta'ala alam. Nah, satu pertanyaan terakhir mungkin. InsyaAllah terakhir ya. Antum sudah berumah tangga? Belum, kok bisa itu bertanya itu dulu. Masya Allah, mantap. Udah, cukup. Harusnya yang nanya itu yang berkeluarga itu. Ini belum berumah tangga sudah memikirkan menzolimi istri, menzolimi anak. Gitu. Mantap. Udah pegang, udah cukup. Udah. Salam. Harusnya yang udah berumah tangga itu yang nanya itu. Doakan segera dapat jodoh yang salihah. Ini pertanyaan juga pernah ditanyakan kepada kita, namun oleh orang yang cocok menanyakannya. Pas gitu. Bagi-bagi harta sehingga untuk keluarga hanya
seala kadarnya saja, apakah tidak terkesan menzolimi? Pertama, kaidah penting dalam belajar ilmu sunnah, dalam mempelajari ilmu syar'i, apapun yang terfikir oleh antum akhirnya membawa hasil Allah zolim, Rasul zolim, pastikan itu salah. Yang paling tahu keadilan Allah, yang manusia paling mengerti keadilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul bagi-bagi harta itu yang banyak itu kepada orang-orang musyrikin, ada orang mengatakan, ya Muhammad i'dil fa innaka lam ta'dil, wahai Muhammad berlaku adillah, engkau belum berlaku adil. Kata Nabi SAW, man dhal ladzi ya'dil illam adil, siapa lagi yang bisa berlaku adil kalau saya tidak bisa berlaku adil? Utusan Allah tidak bisa berlaku adil. Jadi apapun pola fikir kita, akhirnya kita menyematkan sesuatu yang tidak baik kepada agama Allah, kepada Allah, apalagi kepada Rasulullah, pastikan cara berpikir kita yang salah. Dan jangan lanjutkan. Contoh Islam tidak adil, beda-bedakan jenis, contoh ya, yang masyur-masyur gitu seperti itu, Islam terlalu mengangkat orang laki-laki, wanita disepelekan, misalnya seperti itu. Islam, pokoknya yang begitu-begitu deh. Intinya adalah menyematkan kesalahan, kezoliman, ketidakbenaran kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada agama. Kalau ada buah-buah seperti itu, segera campakkan. Dan jangan lanjutkan. Jangan lanjutkan. Kenapa? Karena tak mungkin Rasulullah SAW berbuat kecuali yang terbaik. Rasulullah itu yang terbaik yang beliau lakukan. Baik. Namun, kalau memang datang yang seperti itu, jangan lanjutkan, simpan, bertemu ustaz, tanyakan. Agar ustaz itu bisa menjawab. Tapi jangan dilanjutkan, sudah pasti salah itu. Kalau akhirnya dalam hasilnya akan Islam yang salah, Islam yang keliru, Allah yang kurang adil, kalau ke situ lari-lari makna akhirnya, nilainya, hasil akhirnya, pastikan itu datangnya dari pemikiran yang salah, dan bisa jadi pemikiran salah itu datangnya dari syaitan dan was-wasnya. Jangan lanjutkan, istighfar, berlindung dari syaitan, tunggu sampai antum bertemu dengan ustadz, tanyakan, seperti itu. Taib, kenapa? Karena agama Allah tak ada yang bertabrakan dengan logika yang sehat. Logika yang sehat tak ada yang bertabrakan dengan agama Allah. Taib, Rasul bisa seperti itu karena punya istri-istri yang salihah, yang rela seperti itu. Dan punya anak-anak yang saleh dan salihah, yang sudah rela dididik seperti itu oleh ayahnya. Terjawab. Jadi antum nanti kalau punya istri dididik kayak begitu ya, supaya antum bisa mengamalkan seperti itu. Kalau seandainya ya, seperti ana memahami pola berpikir saudara kita, karena pertanyaan ini sudah juga pernah datang kepada kita 2 atau 3 kali di majelis yang berbeda dari sebagian kaum muslimin. Ya, kalau kita tidak didik istri kita untuk hidup betul-betul qanaah, rela dengan yang sedikit untuk kemaslahatan kaum muslimin, untuk kebaikan orang lain, dan tidak didik anak kita sehingga kita berbuat semena-mena saja, akhirnya harta kita tumpah sana tumpah sini untuk berinfak dan bersedekah, anak dan istri kita enggak kita kasih, namanya zalim. Tapi Rasul sudah mendapatkan keridhaan istrinya karena beliau mentarbiah istrinya dengan baik. Rasulullah SAW telah mendapatkan ridho anak-anaknya karena mentarbiah anaknya dengan sangat baik. Beliau adalah manusia terbaik dalam mentarbiah istri dan anak. Sehingga anak-anak beliau pun sudah ridho dengan hidup yang seperti itu. Istri-istri beliau pun sudah ridho dengan sering lapar itu. Dan beliau dan istri-istri dan anak-anak tahu bagaimana nikmatnya hidup seperti itu untuk mendahulukan orang lain. Nikmat loh Pak. Kita mungkin belum tahu saja.
Sebenarnya kenikmatan itu semakin hebat di saat kita menderita dulu untuk mendapatkannya. Maka akan semakin terasa nikmatnya itu. Udah ngantuk nih, tapi mau tidur ada lagi tugas, kerjakan lagi. Ngantuk udah minum kopi, kopinya udah dicampur dengan apa biasanya nyampur kopi supaya ngantuk itu? Enggak ngantuk itu. Dengan garam ya. Kopi udah dicampur garam untuk tugas harus selesai hari ini, besok diserahkan. Benar-benar capek mata itu, selesai tugas tidur. Oh, itu tidur paling enak itu sudah. Sangat lelah mata, dapat nikmat tidur. Sangat haus, ketemu air walau hanya segini, luar biasa nikmatnya air ini. Tapi kalau lagi gak haus, gak luar biasa nikmat air segini rasanya kan? Itu seperti itu. Ini salah satu rahasia dari kehidupan dunia. Semakin kita capek untuk sesuatu, begitu mendapatkan nikmatnya luar biasa hebat. Apalagi nanti didapatkannya di akhirat. Dan itu yang telah dikuasai oleh Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, itu yang diketahui oleh para sahabat, itu diamalkan oleh istri-istri Rasul, anak-anak Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka ridho mendapatkan nafkah yang ala kadarnya, sehingga hidup seperti yang diinginkan Rasul sebagai kepala rumah tangga, hidup seperti yang diinginkan oleh Rasul sebagai ayahanda mereka, ya. Dan memang Rasul seperti itu hidupnya. Sebelum menjadi istri pun mereka sudah tahu Rasul begitu hidupnya. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini pertemuan kita pada malam hari yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, memberikan kita semangat untuk menghambakan diri kepada Allah, meletih-letihkan jasmani kita untuk mendapatkan kenikmatan hidup di permukaan bumi. Allah turunkan di dalam hati kita dan jiwa kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita yang berkumpul di majlis ini, semoga di akhirat Allah kumpulkan di majlis di dalam surganya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murka Allah menanti, dan boleh jadi bukan hanya sekedar murka, namun murka yang disertai laknat dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau sudah murka Allah menanti dirinya, akan ada adab tiada tara yang siap untuk membakar dirinya nanti di neraka. Allah berkata kepada surga, anti rahmati, engkau adalah rahmatku yang aku berikan kepada orang-orang yang kuinginkan dari hamba-hambaku. Dan Allah berkata kepada neraka, engkau adalah adabku yang denganmu engkau aku mengadab orang-orang yang kuinginkan dari hamba-hambaku. Manakala kita tidak mau patuh dan taat kepada Allah, perintah Allah kita langgar, larangan Allah kita langgar, kita mencederai diri kita sendiri. Oleh karena itu perbuatan dosa di dalam Al-Quran disebut manusia menzalimi diri sendiri. Wa ma zalamnahum walakin kanuhumul zalimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله.
Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas-salah. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تبر قربان bersama Asil TV. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Tidak lama lagi hari raya Idul Adha akan menghampiri kita, dan kami dari tim Asil TV mengajak kaum muslimin dan kaum muslimat untuk bergabung bersama kami menebarkan hewan kurban kepada kaum muslim dan kaum muslimat yang membutuhkan. Bagi Anda yang ingin berkurban sapi secara kolektif hanya dengan biaya Rp2.750.000 per orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya operasional. Silakan transfer melalui rekening Bank Syariah Indonesia dengan nomor 817550606 4 atas nama Yayasan Asil Cahaya Tauhid. Konfirmasi transfer Anda melalui WhatsApp atau SMS ke nomor 0812-6700-0075 atau 0811-755-0606. Semoga amal ibadah antum di Idul Adha ini diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga hewan kurban yang antum laksanakan diterima sebagai amal ketaatan yang akan menjadi pembawa jalan ke surga. Atas partisipasi Anda, kami ucapkan
Jazakumullahu khairan. Murka Allah menanti, dan boleh jadi bukan hanya sekedar murka, namun murka yang disertai laknat dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau sudah murka Allah menanti dirinya, akan ada adab tiada tara yang siap untuk membakar dirinya nanti di neraka. Allah berkata kepada surga, anti rahmati, engkau adalah rahmatku yang aku berikan kepada orang-orang yang kuinginkan dari hamba-hambaku. Dan Allah berkata kepada neraka, engkau adalah adabku yang denganmu engkau aku mengadab orang-orang yang kuinginkan dari hamba-hambaku. Manakala kita tidak mau patuh dan taat kepada Allah, perintah Allah kita langgar, larangan Allah kita langgar, kita mencederai diri kita sendiri. Oleh karena itu perbuatan dosa di dalam Al-Quran disebut manusia menzolimi diri sendiri. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوهُمُ الظَّالِمِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada yang kami cintai karena Allah. Dan saya saat ini berada di salah satu program yang insya Allah ta'ala apabila kita saling tolong menolong dan saling bahu-membahu di dalam mewujudkannya akan menjadi sumber pahala jariah kita bersama. Saya berada di lokasi pembangunan Masjid Al-Hijrah, Markas Sunnah Nusantara. InsyaAllah di tempat ini akan dibangunkan masjid dan tempat pendidikan yang diperuntukkan untuk setiap penduduk negeri kita Indonesia tercinta ini, negeri merah putih, ya. Untuk seluruh muslim dan muslimah di Nusantara. Tidak ada pemungutan biaya pembangunan kecuali biaya makanan atau minuman yang mereka konsumsi sehari-hari sebagai penuntut ilmu agama. Di tempat ini setiap muslim dan muslimah dapat menuntut ilmu agama tanpa batas usia. Dan di tempat ini dibangunkan masjid dan tempat pendidikan yang diperuntukkan untuk setiap muslim dan muslimah yang ingin dekat dengan ilmu agama, yang ingin mendidik anak keluarga dan keturunannya dengan ilmu agama. Kita berharap dengan kita memiliki lingkungan ilmu dan orang-orang yang berilmu, kita bisa istiqamah di atas agama Allah. Apalagi kita yang sudah berada di sebuah zaman yang penuh dengan fitnah. Zaman yang sudah amat jauh dari masa Nabi SAW di akhir zaman. Lingkungan ilmu adalah sebaik-baik tempat kita melindungi iman dan amal saleh kita, keluarga kita dan anak keturunan kita. Dan walillahilham, dengan kita memiliki majlis ilmu agama, dekat dengan lingkungan ilmu agama, insyaAllah iman dan amal saleh kita, keluarga kita dan anak keturunan kita akan lebih terjaga. Tidakkah kita ingin meninggal di sebuah lingkungan yang apabila kita disolatkan, maka jenazah kita disolatkan oleh orang-orang yang saleh. Mari kita saling ta'aun, saling bahu-membahu dan saling tolong-menolong serta saling memotivasi antara satu sama yang lainnya untuk mewujudkan cita-cita kita dan setiap orang yang mencintai ilmu dan amal saleh. Dengan berpartisipasi dengan panitia dan siapa saja yang menjadi sebab terwujudnya markas Al-Hijrah ini untuk saat ini. Semoga dengan itu kita mendapatkan pahala jariah yang tidak pernah putus walau kita sudah berada di alam barzakh. Semoga Allah Jalla wa'ala kabulkan cita-cita dan harapan kita ini. Sesuatu yang besar akan menjadi kecil tatkala kita saling bahu-membahu. Dan sesuatu yang berat insya Allah akan menjadi ringan apabila kita saling bahu-membahu, saling tolong-menolong setelah pertolongan dari Allahu Jalla wa'ala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Kita menginginkan